kabar teman-teman? Saya harap kamu semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan buat pai buah mini. Jadi ikuti dan lihat cara pembuatannya. Langsung saja. Oke teman-teman, di sini ada bahan-bahan untuk kulit pai buah mininya. Jadi di sini ada 500 gram tepung terigu, saya pakai yang segitiga biru. Lalu di sebelah sini ada margarin atau blue band, saya pakai yang cake and cookie. Lalu di sini ada 2 kuning telur. Di sini ada gula halus yang sudah saya blender sebanyak 50 gram. Kemudian di sini ada air es. Nanti kita akan pakai secukupnya saja. Langsung saja kita ke proses pembuatan kulit pai buahnya. Ini di sini tepung terigu kita tambahkan dengan gula halus. Kemudian dicampurkan semuanya. Kemudian kita masukkan margarin. Oke teman-teman, kita campur semua tepungnya margarin dan juga tepung terigu ini sampai dia seperti butiran ya. Kita campurkan saja sampai dia bergerindil atau seperti kayak butiran ya teman-teman. Nah teman-teman, sudah ya seperti begini, dia sudah bergerindil dan seperti butiran. Lalu selanjutnya kita masukkan 2 kuning telur. Lalu kita masukkan 2 sendok makan air es ya. Selanjutnya nanti saya akan uleni menggunakan tangannya. Tangannya sudah saya bersihkan terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, sudah ya kulit pai buahnya sudah jadi. Dia tidak terlalu kalis juga, tidak apa-apa, yang penting dia seperti begini saja. Lalu kemudian selanjutnya kita akan cetak di tempat pai buah mininya. Oke teman-teman, jadi ini saya mau cetak-cetak dia ke dalam tempat pai mini lontarnya. Dan di sini saya pakai sendok takaran ya. Di sini saya pakai sendok takaran yang 15 mili atau 15 gram ya. Kalau mau ditimbang juga boleh, dia sekitar 20 gram. Jadi di sini saya pakai timbangan yang berukuran 15 gram. Nanti ditekan-tekan seperti ini teman-teman. Sampai dia tertutup di bagian atas. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ditekan-tekan saja sampai rapi. Oke, lakukan seperti ini sampai semua cetakannya terisi dengan adonan kulit pai.
Nah, teman-teman, ini sudah jadi ya. Sudah dicetak semua di dalam cetakan pie-nya. Oke, langkah selanjutnya akan kita tusuk-tusuk dia punya cetakan pie ini dengan garpu ya. Nah, seperti ini ya. Ditusuk-tusuk di bagian bawahnya saja. Nah, seperti ini. Lakukan semua sampai selesai. Nah, tusuk seperti ini. Nah, teman-teman, sudah jadi ya adonan pie-nya, sudah ditusuk-tusuk pakai garpu seperti ini dan kita siap untuk panggang. Lalu teman-teman, di atas sini ada buah yang dipakai buat pie-nya, ada jeruk dan juga anggur. Oke. Oke, langsung saja kita panggang ya. Di sini ovennya sudah saya panaskan 15 menit terlebih dahulu dan saya akan panggang dengan suhu 180 derajat selama 30 menit ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan buat dia punya krim pie-nya. Di sini untuk bahan-bahannya ada susu UHT sebanyak 500 ml. Lalu di sini ada 40 gram tepung maizena. Kemudian di sini ada 100 gram gula. Lalu di sini ada 1 buah kuning telur. Kemudian di sini ada perisa vanila, ini akan saya pakai sekitar 5 ml atau sebanyak 5 gram. Kemudian di sini ada 1 sendok margarin. Oke, langsung saja kita buat fla pie-nya. Kita masukkan susu UHT-nya. Jangan dulu nyalakan kompornya ya, teman-teman. Kita masukkan dulu susu UHT-nya. Kita masukkan gula. Kita aduk dulu ya. Sampai dia larut dan sedikit tercampur. Setelah itu kita masukkan tepung maizena. Oke, kita aduk, campurkan dulu ya teman-teman seperti ini sampai tepung maizenanya sedikit larut. Oke, setelah itu kita masukkan lagi 1 butir kuning telur. Kemudian kita masukkan 5 ml perisa vanila. Kita aduk sebentar. Kemudian kita nyalakan kompornya. Masak dengan api yang sedang ya teman-teman, agar jangan gosong. Terus diaduk ya, dan jangan ditinggalkan karena nanti bisa gosong. Jadi harus terus diaduk seperti ini sampai dia mengental. Kita masukkan 1 sendok margarin. Oke teman-teman, seperti ini. Oke, sudah ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita angkat, tuangkan ke mangkuk, lalu didinginkan, baru kita masukkan ke piping bag. Oke. Oke teman-teman, ini setelah 30 menit,
siap untuk kita angkat. Oke, ini panggangan kloter kedua, teman-teman. Payenya sudah jadi. Dan sekarang saya juga sudah buat dia punya fla untuk isian pai buahnya. Kemudian sekarang kita buat agar-agarnya untuk dituang di atas pai buahnya. Langsung saja. Oke teman-teman, di sini ada bahan-bahannya untuk agar-agar. Ada 5 gram agar-agar putih, lalu di sini ada 1 sendok makan gula dan air masak sebanyak 150 ml. Langsung saja kita masak agar-agarnya. Kita tuang airnya. Kita masukkan agar-agar. Kita masukkan gula. Sudah mendidih seperti ini teman-teman, kita angkat. Oke teman-teman, mari kita isi flanya ke dalam pai-nya. Selanjutnya kita hias gula di atasnya. Oke, selanjutnya kita siram agar-agarnya di atas puding ya, seperti ini teman-teman, supaya dia mengkilap dan cantik. Kelihatan cantik. Kalau untuk dijual wajib harus disiram pakai agar-agar seperti ini. Kalau hanya untuk dimakan, tidak tuang agar-agar pun tidak apa-apa ya teman-teman. Tara teman-teman, jadi pai buah mininya seperti ini, simple dan mudah, anti gagal, pokoknya wajib dicoba di rumah. Oke sudah teman-teman, cukup untuk konten kali ini dan kamu wajib coba pai buah mininya di rumah karena ini anti gagal dan mudah sekali untuk dibuat. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Bye bye.
Terima kasih.